Pemirsa, para calon gubernur menghadiri deklarasi dukungan yang diberikan sejumlah elemen masyarakat dan organisasi. Garda Pengacara Nasional Rakyat Indonesia yang terdiri dari ribuan advokat, pengacara, konsultan hukum, dokter, arsitek, para profesional dan rakyat Jakarta mendeklarasikan dukungannya ke calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil yang hadir melalui daring menyambut baik dukungan tersebut dan berterima kasih kepada dukungan GPN. Diharapkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dapat menghadirkan Jakarta maju, Jakarta baru yang penuh rasa keadilan bagi warganya. Sementara itu, 3.000 relawan dan Partai Golkar menyatakan solid untuk memenangkan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan Jaro Ade sebagai Wakil Bupati Bogor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pembekalan yang diberikan oleh Deddy Mulyadi Jaro Ade di Aula Bagasraya, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk memenangkan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Konsolidasi pada hari ini, rakor yaitu konsolidasi dalam rangka menyepakati untuk berjuang bersama-sama mengantarkan Pak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, Kang Heron menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, sekaligus untuk memperkuat lagi konsolidasi dan akan melakukan kampanye, yaitu sukses Pilkada Kabupaten Bogor, itu Pak Rudi Susmanto dan Pak Jaro Ade, calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Selain mengejar target perolehan suara, ribuan relawan gabungan diharuskan menjaga ketertiban pesta demokrasi di Jawa Barat, khususnya di Bogor. Tim TV One mengabarkan.